Wow, udah tinggi banget kita. Iya. Ih, udah gak kelihatan. Kelihatan kamu di atas pohon kita berasa kan. Eh, suara apaan tuh kak? Kedengeran gak? Kedengeran. Apa sih? Suara apa sih? Burung-burung gak? Itu mana sih tuh kak? Mana sih? Oh, itu ya? Oh iya, banyak banget kak. Kayaknya mereka seneng banget deh. Seneng banget memuji Tuhan gitu. Ya mereka tuh apa binatang, tapi kayaknya lagi memuji Tuhan. Lihat aja deh, mereka terbang rame-rame gitu, terus memuji Tuhan. Kayaknya mereka tuh lagi menikmati alam ciptaan Tuhan kak. Luar biasa ya, burung-burung aja bisa memuji Tuhan. Eh, tapi hari ini kak, kali ini tuh juga lagi jalan-jalan loh. Oh, dia lagi lihat, katanya binatang-binatang itu bisa memuji Tuhan. Tapi kali itu di mana ya? Di mana sih? Di air terjun ya? Air terjun sebelah sana ya kayaknya? Coba panggil Kak Kalinus! Oh, gak kedengarannya percuma ya? Oh, iya, iya. Oh, yaudah nanti, jauh banget ya. Ya nanti kita kesana aja Kak, kita kesana ketemu Kalinus. Ya udah nih, pas banget nih Kak. Kita hari ini mau beribadah sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini tuh kita belajar Kak. Kalau misalnya binatang-binatang ciptaan Tuhan itu juga bisa memuji Tuhan dengan caranya dia. Nah, hari ini kita mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama jangan mau kalah Kak sama binatang-binatang ciptaan Tuhan. Binatang-binatang ciptaan Tuhan itu kalau memuji Tuhan itu bersuka cita. Nah, sebelum kita memuji Tuhan sama-sama, kita doa dulu Kak, kita mengucap syukur sama Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita berdoa dulu yuk sayang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik banget sama kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu karena kami gak mau kalah Tuhan sama binatang-binatang ciptaan Tuhan yang bisa memuji Tuhan. Kami juga mau Tuhan lebih dahsyat lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa-doa Bapa kami. Kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama doa Bapa kami. Masih tangannya terlipat, matanya tertutup, kita berdoa sama-sama ya, ikutin kata ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihat binatang-binatang yang ada di daerah air terjun sini,
semuanya memuji Tuhan. Nah, adik-adik jangan mau kalah sama binatang-binatang yang bisa memuji Tuhan. Kita lebih luar biasa ciptaan Tuhan. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita ajak adik-adik yuk hari ini, kita mau kasih contoh kalau binatang-binatang ciptaan Tuhan itu bisa memuji Tuhan. Dan kita pasti lebih luar biasa. Oke, siap memuji Tuhan? Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau bilang, mari semua yang ada di sini kita mau puji Tuhan. Ajak papa mama, ajak kakak adiknya. Kita semuanya mau puji Tuhan, oke? Yo, 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 yo.
misalnya kabarnya luar biasa, kurang kenceng kayaknya ngomong yo-yo-yo-yo-nya. Kurang apa beneran nih sampai kesini. Coba kita mau getarkan ambassador ini dengan suara kita ya. Oke, sekali lagi kakak mau tanya, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Yo-yo-yo-yo! Gitu dong, anak Tuhan itu selalu dahsyat. Satu pujian lagi buat Tuhan Yesus, kita mau datang ke bait-Nya Tuhan. Kita mau dan masuk dengan hati yang bersyukur. Oh,
Pray.
kami. Ya teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi minggu ini sama Kak Abim. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakaknya yang udah memberi pujian. Buat teman-teman juga yang udah ikut menyanyi, memuji, terima kasih banyak. Sekarang kita berdoa firman, tapi minggu ini kami gak sendiri. Kami akan ditemani satu kakak pengajar juga. Kita panggil aja ya. 1, 2, 3. Silakan Kak. Hai, Shalom. Iya. Oke. Mungkin ada yang perlu lihat kakaknya atau juga ada yang udah tahu. Kita perkenalan dulu aja deh Kak. Yuk, perkenalan. Iya, Kak Abim. Adik-adik, pasti di antara kalian ada yang tahu Kak Juves. Kakak namanya Kak Juves, yang seringkali juga kita bertemu di hari Minggu siang ke sore Kak. Di mana Kak biasanya? Di Ambassador Kelas Musa. Oh, Ambassador Kelas Musa. Ini kita memang ngajar juga teman-teman Kelas Musa. Oh gitu, hai. Pasti semuanya pada kangen ya, rindu sama kita semua. Pasti dong. Nah, sekarang kita tadi belum doa Kak, sekarang kita mau berdoa dulu untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa Kak, Juves memimpin kita dalam doa. Oke, yuk mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh kami mau duduk diam di bawah kakimu, menjadi muridmu untuk mendengarkan firmanmu. Firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Ajar kami untuk menjadi murid yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya Kak Ibu menanya, Kak Juves, pernah dengar gak Kak lomba menahan nafas? Waduh, lomba menahan nafas? Lomba menahan nafas. Wah, yang Kakak tahu dari kecil sampai sekarang, lomba nyanyi, lomba, nyanyi, lomba menari. Oh, maksudnya itu yang memerlukan pelatihan nafas. Betul. Ya? Terus bela diri. Bela diri. Lomba lari. Lomba lari juga. Iya, itu membutuhkan nafas yang cukup harus penuh deh. Kemarin Kak ada teman-teman kita Kids Choir yang udah persembahan lagu di Natal. Oh, paduan suara. Bagus banget. Kalau teman-teman yang belum lihat bisa lihat juga di YouTube di Berita Injil. Oke, bagus semuanya. Berarti kalau nyanyi juga itu perlu latihan nafas yang bagus ya Kak ya? Oh iya, kalau misalnya nafas yang baik, nafas kalau kita sehat, nafas yang baik pasti akan menghasilkan suara-suara yang baik. Suara-suara yang baik. Oke. Nah, tadi kan kami pertama nanya nih Kak, apa Kakak pernah tahu kontes menahan nafas atau belum? Ya belum tuh Kak. Sekarang ada. Kita buktikan di sini. Waduh. Langsung ya. Langsung. Wah. Kami sama Kak Juves yang akan berlomba menahan nafas. Oke. Okay. Kita tes ya Kak. Bentar kami ambil handphonenya dulu untuk ngatur waktu. Luar biasa ya. Kita belajar lomba menahan nafas. Oke, okay, udah ada. Stopwatch-nya udah kami. Oh. Cek. Nanti mungkin Kakaknya bisa bantuin dengan timer ya di situ ya. Kayak kita mulai ya. Ini penyelam nih kayaknya atau? Oh ya penyelam juga nahan nafas ya Kak. Ngajar nahan nafas. Juga gitu. Tenang. Ya. Seberapa tahan kita? Adik-adiknya juga di rumah ikut ya nahan nafas. Yuk. Coba aja seberapa tahan kita. Ambil angan-angan dulu. Satu. Kayaknya kan nggak kuat ya. Satu. Ntar Kak. Satu, dua, tiga. Jadi hening ya. Kami nggak bisa kan di 2-4 atau 2-3 tadi. Sekarang kita tunggu Kak Juves. Berapa lama nih? 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, stop! Aduh. Juves 4, 1, 5, 2, 3, 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
Luar biasa. Susah ya kan nafas? Betul. Tapi kalau kita suka berenang, itu katanya nafas kita jadi bisa panjang. Adik-adik mungkin ada yang berpikir untuk mempunyai hobi, kayaknya Kakak sarannya berenang deh. Nah, nafas ya Kak? Iya, itu kayaknya memang membuat kita nafasnya jadi panjang. Jadi panjang, oke. Ternyata nahan nafas itu susah ya Kak? Maksudnya kalau kita nggak bernafas berarti? Mati. Sama dengan kita, ya kalau nggak ada nafas berarti sama dengan mati kita? Mati, iya. Kalau kita tidak nafas, berarti kita tidak pasti kita mati. Itu hoax ya? Enggak ya? Fakta ya? Fakta Kak. Wow, fakta. Nah sekarang ternyata tentang bernafas ini ada juga loh dibahas di Alkitab. Kita buka di Mazmur 150 ayat 6. Kak, aku hafal ya Kak. Mazmur 150 ayat 6. Coba gimana? Karena ini? Adik-adik di kelas Musa di Ambassador seringkali menghafal ayat ya. Iya, semua juga Kak, semua. Oh, semuanya. Di BIP, betul. Di Wisma Pelangi juga semua. Iya, adik-adik sekolah minggu GDI itu pasti bisa menghafal. Benar, bisa semua Kak. Iya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Kak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, berarti Mazmur tadi mengatakan bahwa biarkanlah segala yang bernafas. Apakah Kak Abim itu hanya manusia saja yang bernafas? Enggak Kak, yang bernafas ada hewan bernafas. Hewan bernafas ya? Tumbuhan bernafas enggak? Tumbuhan ternyata bernafas ya, oksigen. Oh iya. Berarti iya. Yang Tuhan maksud Mazmur ini mengatakan bahwa semua makhluk hidup yang bernafas memuji Tuhan. Yes. Dan ternyata kalau ngomong tentang bernafas, nafas itu sama seperti setiap hari kita memerlukan nafas untuk hidup. Demikian juga kalau anak-anak Tuhan memerlukan muji Tuhan. Karena ayatnya bilang apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke Kak, kira-kira kalau dari Kak Jules, memuji Tuhan itu apa Kak artinya? Memuji Tuhan yang Kakak tahu itu adalah kalau kita beribadah di hari Minggu. Kita nyanyi memuji Tuhan di kelas Musa, ataupun juga di kelas sekolah Minggu. Terus kemudian duduk manis, itu memuji Tuhan. Benar Kak, tapi kan memuji Tuhan nggak cuma itu doang kan Kak? Sama kayak kan Tuhan bilang tadi, kalau bernafas berarti sepanjang waktu, setiap waktu. Iya, setiap tarikan nafas ya Kak. Tarikan nafas, benar. Oh iya. Kalau memuji Tuhan setiap hari Minggu berarti kita hidup setiap hari Minggu doang. Hari Minggu doang. Nafasnya di hari Minggu. Nafasnya di hari Minggu. Dan setiap hari Sabtu mati. Apa tuh Kak yang kalau apa namanya ya? Mumi. Mumi bukan Kak yang apa? Yang suka tidur gitu terus malam baru keluar. Waduh, enggak bukan itu. Kita ini manusia, jadi bernafas sepanjang makhluk hidup waktu. Kita ya. Makhluk hidup berarti ya. Ketika sepanjang bernafas harus memuji Tuhan. Berarti di mana aja Kak? Di rumah. Di rumah, di sekolah, di jalan juga. Sekarang kan online Kak, memuji Tuhan. Online di jalan, di online, di mana-mana pun kita harus memuji Tuhan. Berarti sepanjang nafas kita harus memuji Tuhan. Kak, kayaknya seru deh Kak kalau kita kasih satu lagu gitu tentang memuji Tuhan. Iya, Kakak jadi mau kepingin mengajarkan kepada kita, atau pasti adik-adik ada yang tahu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan ya. Ya, ayo kalau ada yang tahu nyanyi bareng ya lagunya ya. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali ya. Oke. Kemudian nanti kanan Kak Abim. Jadi pada saat Kak Abim kembali lagi ke atas, Kakak langsung ke refrennya. Boleh kita coba dulu aja. Okay. Soalnya sekarang Kak Abim ini nyanyi, Kak Abim dibantu sama. Pas-pasan ya. Pas-pasan di belakang kamera ini dibantu sama Kak Linus. Oke ya. Jadi kasih buat Kak Linus yang udah bantu Kak Abim. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk kita nyanyikan lagi. Ya. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu,
mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Jadi sepanjang nafas kita, sepanjang hidup kita harus memuji Tuhan. Bukan aja melalui pujian tadi, tapi kita lakukan dalam kegiatan kita ketika kita bekerja, melakukan aktivitas kita. Itu ketika melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah pujian hidup kita. Jadi Kak, kalau kita belajar baik-baik, kita sekolah terus kemudian ujian tidak nyontek, kemudian dia kita berkata jujur, kita hormat sama orang tua, itu termasuk memuji Tuhan ya Kak? Masuk memuji Tuhan. Wow, Kakak semakin tahu dan yakin bahwa adik-adik bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Benar Kak. Jadi, benar Kak, ternyata walaupun dalam masa-masa sulit sekalipun, kita harus tetap memuji Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Kak, ternyata di Alkitab ada juga Kak kisah-kisah yang orang-orang mengalami masalah, mengalami tekanan yang sulit sekalipun, rasanya susah, rasanya gak mudah gitu untuk puji Tuhan. Tapi orang-orang ini tetap mau memuji Tuhan dalam keadaan tersulit mereka sekalipun, Kak. Oh, iya. Itu ada di mana ya cerita itu ya? Itu di Kisah Rasul, Kak. Kisah Rasul ayat 16 tentang Paulus dan Silas. Kakak ingat gak ceritanya? Iya, Kakak ingat sekali. Paulus dan Silas waktu itu, dia dalam memberitakan Injil, akhirnya dia dipenjarakan. Kemudian pada saat dipenjara, saya juga terheran-heran waktu itu pada saat Kak sekolah itu cerita bahwa dia bisa memuji Tuhan loh, bernyanyi dan berdoa memuji Tuhan. Heran ya, udah di penjara tapi kok bisa menyanyi dan berdoa memuji Tuhan, Kak Abim? Benar Kak Yves, ternyata kalau kita lihat nih di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 nya kalau kita baca nih teman-teman, itu berbicara kenapa sih awal mulanya mereka bisa di penjara. Kan mereka kan itu tujuannya sedang memberitakan Injil, mereka kisah para rasul ketika mereka yang ada di tekanan. Nah, betul. Yang suatu ketika mereka tiba di sini nih, mereka ada seorang perempuan Kak yang punya apa namanya, protenung atau roh penyihir lah istilahnya. Akhirnya selalu mengatakan bahwa itu hamba Allah, mereka itu hamba Allah gitu. Akhirnya si Paulus dan Silas ini rasa risih gitu loh Kak, nggak nyaman dengan perempuan ini. Akhirnya si Paulus dan Silas ini mengusir roh yang ada dalam perempuan tersebut, sehingga tuan-tuan perempuan ini atau bos-bosnya lah gitu, mereka melihat bahwa wah, kami kehilangan pendapatan karena di waktu mereka bisa meramal dan lain-lain. Akhirnya mereka dapat penghasilan kan Kak. Nah dari situ ketika mereka melihat, maka si Paulus dan Silas ini mereka juga gak senang sebenarnya, karena Paulus dan Silas selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan firman Tuhan. Makanya di situ mereka masukkan mereka ke dalam penjara Kak. Kita lihat kisahnya ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25. Kami makan baca ya. Iya. Kita sama-sama dengerin ya. Oke. Kita membaca juga di rumah. Ya, kita bacain ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25. Juga orang banyak bangkit tentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Wow. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kami mulai lagi yang ayat 25 Kak. Iya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Kak, tadi kan kita udah lihat dalam di tengah penjara udah dimasukkan, kakinya dibelenggu lagi tadi Kak. Kakinya Paulus dan Silas dibelenggu lagi. Tapi mereka masih tetap masuk memuji menolong Tuhan. Doa dan memuji Tuhan. Ada satu yang paling penting Kak.
orang-orang lain mendengarkan? Oh, hukuman-hukuman lain mendengarkan mereka berdoa. Mereka bukan tuanya gini. Tapi mujinya yang keras kayak tadi, gimana? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Oke, cukup kak. Maksudnya dengan lagu memuji Tuhan mereka tuh sampai orang lain dengar, bukan cuma sekitar dari kata-kata hukuman lain, ya, hukum-hukuman ya. Lain orang-orang di situ lain mendengarkan mereka. Berarti mereka dengan antusias memuji Tuhan kak. Betul, kedengaran ya. Kedengaran. Ya. Padahal itu mereka sedang mengalami dalam masa kesesakan, tekanan, betul kak. Kira-kira apa kak yang terjadi kak setelah mereka memuji Tuhan? Ya. Yang terjadi kalau tidak salah ada gempa bumi sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka pun juga terbuka kak Abim. Semua terlepas. Terlepas semuanya. Wow, itu dahsyat banget ya pujian yang dinyanyikan itu ya. Ternyata saat kesulitan, saat dalam terbelenggu sekalipun. Ketika memuji Tuhan, di situ mereka dapatkan kekuatan yang luar biasa, kak. Betul. Jadi kalau selain daripada kita memuji Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, kita yang dipuaskan, kita dapat kekuatan yang baru dengan semangat yang baru. Jadi nggak ada alasan ya, kak, ketika kita menghadapi masa yang sulit dalam hidup kita, betul, ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, nggak ada alasan untuk kita nggak memuji Tuhan. Betul, kak Ben, setuju. Ternyata dalam keadaan seperti itu, ketika kita memuji Tuhan, kekuatan terbesar, kekuatan yang sebenarnya datang dalam hidup kita. Nah, Kak Joves, kita udah dengar nih tentang tadi Paulus dan Silas kisah di Alkitab. Nah, mungkin sekarang kan Kak dalam kondisi seperti ini banyak dari kita yang apa namanya rasanya kayak nggak bersyukur gitu Kak dalam artian mungkin banyak yang sekolah dari rumah udah lama banget udah bosan. Itu nggak keluar-keluar rumah ya Kak. Rumah, belum tambahnya sekarang. Boleh lagi nggak papa mama. Benar. Terus sama udah bosan juga belajar online, tugasnya numpuk. Tuh kak. Terus gimana tuh kak dalam kondisi sekarang ini kita bisa harus bersyukur atau kak mungkin Kak Joves bisa ceritain kisah-kisah yang Kak Joves pernah dengar tentang ternyata memuji Tuhan dalam keadaan apapun itu sangat berharga gitu. Iya Kak Abim, kita itu dari anak kecil sampai yang besar, sampai yang tua, kita juga bisa mengalami stres loh Kak Abim. Bisa ya Kak ya? Iya. Bukan kayak kami yang kerja gini kan? Bukan. Adik-adik juga. Adik-adik juga sepertinya stres. Iya kan betul ya? Stres, depresi. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, bernyanyi, kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Karya Dia yang besar sekali, menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Akhirnya kita terdorong semangat untuk memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan. Seperti yang kita lakukan tadi Kak. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Jadi kita harus terus memuji Tuhan Kak. Nah, tapi Kak, memuji Tuhan kan gak harus cuma nyanyi doang kan Kak? Betul. Kayaknya kalau misalnya kita adik-adik juga ya. Kita juga ya Kak yang bekerja memuji Tuhan itu melalui pekerjaan kita. Kita menghasilkan yang baik. Terus kemudian kita dalam soal kita bergaul itu pun juga memuji Tuhan Kak. Iya, oke. Menghormati orang tua juga memuji Tuhan. Karena apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman Tuhan, nilai yang bagus, itulah yang memuji Tuhan. Oh ya tentu, nilai yang bagus memuji Tuhan. Nilai yang bagus nyontek? Nilai yang bagus dengan menyontek itu tidak memuji Tuhan Kak, karena menyontek itu lebih baik jelek tapi tidak menyontek. Kata teman-teman Kak, katanya sebutkan keuntungan kuliah online. Ada yang jawab loh Kak gini, bisa nyontek, bisa lihat jawaban di tugas. Gimana bisa anak-anak Tuhan ngomong kayak gitu Kak Joves? Iya, itu dia. Sekarang kita jadi tahu bahwa itu hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Itu bukan memuji Tuhan, Kak Abim. Oke, memuji Tuhan itu ketika kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Betul, sepanjang hidup kita, bukan hanya udah tahu sama Tuhan hari Minggu aja. Senin Selasa gak apa-apa nyontek, Rabu Kamis gak apa-apa nipu. Nanti satu minggu hidup benar lagi. Gak bisa kayak gitu. Sama seperti nafas kita kehidupan nih. Kita terus memuji, ya kita terus menghirup udara segar selama kita hidup. Selama itu juga kita sebagai anak Tuhan harus memuji nama Tuhan. Seperti orang yang asma ya Kak, gimana kalau orang yang asma? Kalau asma tuh, kalau misalnya teman kakak tuh asma, kalau misalnya dia sudah oksigen, seperti itu loh Kak Abim. Demikian kakak melihat, aduh
betapa kita bersyukurnya gitu ya. Kita tidak mempunyai penyakit asma, tetapi orang yang juga punya penyakit asma juga harus bersyukur, Kak Abim. Karena nafas yang tarikan nafas aja dia sampai sekarang hidup, itu juga memuji. Apalagi sekarang kan Kak, kalau lagi tinggi-tingginya pandemi kayak gini, ya, rumah sakit pada penuh-penuh loh Kak. Betul Kak Abim, rumah sakit tuh sangat diperlukan ventilator. Oksigen itu ya? Oksigen itu yang dimana kalau dia sesak. Karena memang COVID ini menyerang paru-paru. Kalau kita udah terserang dengan batuk dan juga paru-paru, maka kita membutuhkan oksigen. Nanti adik-adik coba bertanya sama orang tua kalian, ataupun juga iseng aja bertanya sama para dokter ataupun saudara-saudara, satu tabung itu berapa harganya? Itu mahal sekali. Jadi pada saat kita sakit, Kak Abim, kita membutuhkan gas oksigen itu. Wow. Jadi memang tarikan nafas ini, makanya dibilang tadi Kak Abim saya setuju, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Gak ada alasannya Kak ya. Karena kalau kita sudah sampai bisa hidup pada hari ini, besok, 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 itu adalah suatu mukjizat Tuhan. Oke Kak, sekarang tuh sama anak-anak yang sekolah yang kayak gini, suka yang toksik-toksik gitu, maksudnya kayak hidup mereka kan punya aplikasi tuh kayak TikTok segala macam, suka lihat. Pokoknya yang perfect-perfect gitu kehidupan orang lain Kak, lihatnya kayak, wah ini bagus banget pakaiannya, rumahnya, makanannya, mukanya, semuanya sepertinya perfect semua Kak. Akhirnya jadinya kita nggak damai sejahtera, jadi kayak bikinnya kenapa banget ya jadi dia, karena kita nggak tahu masalahnya apa. Jadi kayak jadinya kita nggak bersyukur gara-gara lihat yang kayak gituan. Adik-adik pasti tahu deh yang suka punya aplikasi-aplikasi gitu, lihat online segala macam, jadinya keseringan lihat yang seperti itu, jadinya rasa kayak, aduh aku kok seperti ini, aku kok seperti yang sekarang, jadinya nggak bersyukur. Ya, artinya Kak Abim, memuji Tuhan itu pun juga termasuk adalah kita harus menyeleksi apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita bisa dapatkan daripada aplikasi sekarang ini begitu mudahnya kan. Nah, kita akhirnya harusnya tahu bahwa ini tidak boleh, ini boleh dan sebagainya. Itu memuji Tuhan Kak. Benar Kak Jufres, dan juga memuji Tuhan di sini akhirnya mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kita. Betul, Abim. Bersyukur, contohnya bersyukur dengan keluarga saya yang sekarang, ya. Bersyukur dengan orang tua saya, bersyukur dengan saudara saya walaupun berantem terus karena di rumah, segala macam, dengan lingkungan saya, makanan yang saya makan setiap hari, lihat orang yang jalan-jalan, pamer mobil, umur sekalian, buat status pakaiannya, pakaian bermerek-merek, udah deh, gak usah mikirin. Betul, EGP. Benar Kak, jadi dalam artiannya ketika kita melihat hal yang seperti itu jadinya kayak minder sendiri, jadi soal aku kenapa kayak gini, aku kayak gini, padahal yang paling berharga aja yang orang lain mungkin yang kesusahan untuk mendapatkannya kita dikasih secara gratis, bernafas. Betul. Ini makanya sepanjang kita masih bernafas, kita harus tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan, apalagi Kak Abim, untuk kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur, karena itu panggilannya ya, untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, memuji Tuhan dalam setiap waktu, dan akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Kalau misalnya Kak Abim itu baik ngomongnya, kemudian sopan, kemudian kerjanya bagus, punya nilai yang bagus, bukan karena nyontek, wow siapa sih yang tidak suka, akhirnya itu Kak Abim orang Kristen ya, anak Tuhan ya. Akhirnya Tuhan yang dipermuliakan loh Kak. Jadi berkat orang, jadi lihat contoh teladan hidup kita. Betul Kak Abi. Ketika orang tua nasihat di rumah, jangan jawab, udah gede nih, aku udah SMP udahlah, apa sih Bi? Jawab deh, akhirnya orang tua ngomong, jawab, orang tua ngomong, jawab, orang tua ngomong, jawab. Gak gitu Bi, papi gak ngerti. Mami gak ngerti sama aku, mami gak ngerti. Akhirnya yang gitu-gitu, akhirnya seolah-olah kayak, orang tua tuh gak ngerti hidup aku gimana. Nah, hal-hal itu yang salah ketika orang tua kasih sampaikan masukan yang baik, didengarkan juga. Betul, Kak Abim. Iya. Nah, sama seperti Paulus dan Silas, dalam keadaan tersulit sekalipun, dalam keadaan tertekan sekalipun, mereka tetap memuji Tuhan. Demikian, kita pun ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita ke depannya, tersulit sekalipun, gak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena Mazmur 150 ayat 6, Mazmur 156 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Kak, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke Kak Juves, terima kasih.
buat sharing firman kali ini. Nah, kita sudah selesai sharing firmannya, kita akan buat tutup, Kak. Tapi kita tahu juga sekarang Indonesia lagi banyak mengalami problem, kita juga mau berdoa buat Indonesia ya, Kak. Kita mau berdoa buat masalah-masalah yang terjadi di negeri kita ini. Ya. Jadi setiap malam teman-teman kalau berdoa, yuk berdoa juga buat Indonesia. Biarkan kita jadi berkat buat mereka, walaupun doa-doa kami sederhana, tapi kita percaya Tuhan mampu pulihkan. Nanti pertama, kami mendoakan untuk yang tadi korban Sriwijaya, terus sama yang longsor ya, longsor di... Oh, gempa bumi yang di Sumatera. Longsor yang di Sumedang dulu, Kak. Oh, Sumedang, oke. Kalau kakak yang gempa di... Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan apa? Sulawesi Selatan. Terus yang di Kalimantan tuh gempa ya? Yang banjir, Kalimantan banjir. Kalimantan banjir, Sulawesi gempa. Gempa. Kabin pesawat sama longsor ya. Kita doain. Kak Jufes dulu, baru Kak Abim, nanti kita langsung kabin doa. Kak Jufes apa? Kak Jufes, banjir. Banjir di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Sorry. Di Sulawesi gempa. Sulawesi gempa. Di Kalimantan banjir. Banjir. Oke. Okay. Jadi itu. Kalau setelah kita fokus doa, nanti kami juga tutup. Gempa di. Ingat dulu. Gempa di Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi. Banjir di Kalimantan. Banjir di Kalimantan. Ini benar ya? Iya. Banjir di Kalimantan ya. Oke. Okay. Oke. Okay, mari kita berdoa ya. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa bersama untuk negeri kami tercinta. Khususnya di dalam kepulauan Kalimantan, Tuhan, yang mengalami bencana alam yaitu banjir, musibah, Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Engkau memberkati dan Tuhan sendiri yang boleh menyelamatkan mereka sehingga mereka tetap melihat Tuhan di dalam segala musibah yang ada, sehingga mereka pun juga tetap memohon dan mempunyai pengharapan. Demikian juga di Sulawesi, Tuhan, yang terjadi gempa bumi, Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau mau berkati mereka yang di sana, Tuhan, supaya mereka pun juga boleh dapat diselamatkan. Dan jika ada korban-korban bencana alam, biarlah mereka pun juga tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan tidak menjadi putus asa. Dan Kau mau berkati pemerintah yang juga boleh memberikan perhatian kepada mereka dan semua orang lain untuk boleh peduli atas mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati tahun yang penuh rahmat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Kau mau selamatkan setiap pulau dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kejadian longsor di Sumedang. Bapa, Tuhan berkati untuk setiap korban-korban Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat keluarga yang ditinggalkan, diberikan penghiburan. Setiap kerugian yang terjadi, Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada pemerintahan di sana, kepada warga-warga di sana, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap korban, setiap gempa. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka, Bapa. Tuhan juga kami memberkati buat korban Sriwijaya. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua dalam rancangan tangan-Mu, Bapa. Engkau memberikan penghiburan buat setiap keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya, kami mau serahkan Tuhan, biar karena mereka semua boleh menerima dan boleh tabah Tuhan, maupun maskapai penerbangannya juga Tuhan, dan berkati supaya dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Ajari kami Bapa, biarkanlah setiap kami bernafas memuji Tuhan dengan nafas kami yang kami enggak pernah berhenti selama kami hidup. Demikian juga kami akan selalu memuji Tuhan selama kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia seluruhnya. Berkati negeri kami ini Tuhan, jauhkan dari segala masalah, jauhkan dari segala merawat hayat. Tuhan berkati Indonesia, berkati kerja kami Duta Injil, berkati kakak-kakak yang sudah pelayanan buat pemimpin pujian yang mengajar Tuhan, maupun kakak-kakak yang menyusun bahan sekolah minggu, kakak-kakak yang merekam Tuhan, kakak-kakak yang ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan juga tercurah buat mereka semua. Biarkanlah mereka mendapatkan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga yang sekolah, berkati kami juga supaya kami bisa
Walaupun sekolah online, tapi kami bisa menyerap si materi dengan baik. Kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Berkati keluarga kami, orang tua kami, kehidupan anak-anak suami kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kami menerima berkat sukacita, kami menerima berkat dan sejahtera daripada-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Kak Juves, selamat hari Minggu dan Shalom.